ke Danau. Bawa kita ke kiri. Parah jalannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, sekarang kita di Arau Kota Payakumbu. Kita balik lagi ke tempat kemarin mancing di kota kelahiran gue. Jalannya sayangnya masih belum terlalu bagus. Enggak tuh, ada air terjun. Waduh, air terjun. Wow. Gua mau ngerekam ciwi-ciwi takut kena marah. Sayangnya jalannya gak terlalu bagus ya. Kelewatan terlalu awas mobil. Terlalu menikmati suasana. Kita kelewatan. Di sini gua udah janjian sama mamang gua ya. Kita mau mancing lagi. Tuh, isu. Oh, tuh. Perang. Gua lupa jalan masuk. Gas. Wow. mantap. Wow. Dah. Oke. Siap. Aduh. Nih bareng adek gua Iim Salefuddin. Ini motor mamang gua ya. Nih, nomor 93 Marquez.
lokasi kemarin, kita coba lihat lagi, kita mau mancing lagi ke dalam. Oke, perjalanan kembali, petualangan. Becek guys. Becek gila parah. Soalnya sekarang tadi pagi hujan ya. Sekarang jam 12. Ini hari terakhir lebar puasa. Makanya lebih becek daripada yang kemarin. Ayo kita masuk ke dalam hutan. Oke, mantap. Air semua. Mantap. Serius. Parah. Parah. Dalam ini. Motornya ada, orangnya di mana? Wadidaw, gila, banjir. Untung kita pakai celana panjang, jadi nggak terlalu gatel. Wow, kemarin nggak kayak gini banget. Kita masuk hutan. Mudah-mudahan nggak ada sesuatu yang terlalu berbahaya. Ada kandang ayam. Kita melihat penampakan di sana, teman-teman. Ada penampakan di sebelah sana. Kita coba dekati. Kita yakin ini sesuatu yang kita kenal. Orang lagi sholat ternyata. Kok sendirian ya? Kondisi di hari kedua, tapi malahan warna sungainya jadi hijau. Oke, kita stop dulu. Lagi guys. Ayo pakai sepatu bot. Banjir. Petang.
lagi. Woi, ini umpannya udah lengkap. Kok aneh namanya? Lumut hijau, lumut halus, jangkrik, pelet, cacing. Nah, ini si Rohim makumullah. Kalau misalnya ndak dapet juga kacau. Oke teman-teman, di sini nih posisi kita sekarang, lokasi apa ini, embung Sarasa Tanggo, Desa Harau, Kecamatan 50 Kota. 50 Kota ini di Sumatera Barat ya. Nomor sumur Sarasa Tanggo, luas area 96,12 hektar. Kayak ginilah bendungan. Gua kurang paham juga bendungan ini fungsinya buat apaan. Tapi yang pasti di sini karena tempat tadi enggak ada ikan ya, kita pindah ke sini. Di situ juga ada keramba. Kemungkinan ada sisa makanannya, bisa jadi ada ikan. Bisa jadi pakan ikan yang liar juga. Kalau pemandangan di sini keren, keren banget ya. Kalau bisa lihat di sana ada air terjunnya tuh. Kelihatan. Kalau mamang gua di sana tuh lagi mancing. Soalnya jalan tembus ke sana itu susah kali tadi ya. Kerambai. Yang jelas bendungan ini buat kendaliin debit air juga kayak. Tuh, kalau pemandangannya gini. Keren banget. Oke. Kacau, harus pindah tempat, gak ada ikannya, motor hancur. Kita pindah tempat ke danau, gak tahu danau di mana ya. Ini player kita nih. Aman guys. Oh, harus jalan ke bawah lagi ya. Oh, gila. Kira-kira bisa turun enggak? Kita coba ya. Kita gelondong-gelondong ke bawah, enggak apa-apa lah. Biasalah. Oh my god. Kita di mana ini? Biasa loh. Serius. Ah.
sendiri. Serius nggak tuh? Sana lagi. Wah, perjalanan kita luar biasa. Gila. Salah jalan tu. Salah jalan tu tu. Ya, pasal jalan. Tu danau nya. Oke, ini sandal putus gini. Oh my god. Wow. Kita ketinggalan jauh. Aduh. Oh my god. Kita tertinggal teman-teman. Sandal gua ketinggalan. Mana sandal tadi? Hilang dong. Serius. Ini deh. Aduh. Yes. Hah? Aduh. Aduh. Ini gimana cara naiknya? Curam, guys. Aduh. My god. Gila ya teman-teman, inilah perjuangan kita. Nih, gua harus megang kamera sebelah tangan ya,
pegangan buat naik sebelah tangan. Biarin aja ya guys. Halo. Gila. Keren ada. Hah? Inilah player kita. Enggak selesai-selesai. Player-player tapi enggak. Penderitaan nasib mancing-mancing. Bus, mancing. Enggak ada dapat-dapat ikan. Gara-gara hujan. Gara-gara hujan, bro, nggak dapat ikan. Nasib. Tapi pemandangannya mantap, bro. Lu bisa lihat. Mantap, bro. Laki banget main di semak-semak. Kalau cewek main ke semak-semak, bahaya. Pemandangannya. Oh my god. Ya ikan enggak dapat ya teman-teman, yang ada sandal hilang. Ini nyeker. Ini tapi pemandangannya di tempat wisatanya daerah Harau, tapi kita juga nggak ke tempat wisatanya juga, ke pinggir-pinggir yang tempat wisata karena emang niatnya mancing tadi kan. Oke, ini keren nggak tuh. Oke ya, kira-kira sekian dulu. Thank you.